Pantai Tengah di kawasan wisata Watu Ulo Desa Sumberjo Ambulu Jember Jawa Timur jadi andalan habiskan sore hari bersama teman atau sahabat. Di tempat ini pengunjung bisa melakukan aneka aktivitas untuk melepaskan kepenatan. Mulai dari memancing, berfoto, atau sekedar duduk santai menikmati deburan ombak dan sejuknya angin pantai. Mumpung pulangnya ini masih agak siang, jadi ngisi sorenya di sini aja. Memang sengaja datang di sini ya? Sengaja. Apa yang boleh? Ini, sunset. Dapat tadi bunganya? Dapat lah. Kegiatan lainnya yang bisa dilakukan adalah menikmati sajian kuliner yang ada di kedai Cak Sukri. Dengan menu andalan lobster asam pedas, tempat ini ramai dikunjungi saat senja. Pendatangnya pun datang dari berbagai daerah. Jadi kebanyakan wisatawan yang kesini itu kebanyakan sore ya, sambil lihat terbenamnya matahari, jadi sunset. Makanya kebanyakan rombongan yang datang ke kedai saya ini kebanyakan mengadakan sunset dinner ya rombongan. Banyak juga, bahkan bukan hanya dari Kabupaten Jember, ada juga yang dari luar kota, dari Surabaya, Probolinggo, Malang, juga ada yang dari Bandung. Di kedai ini, lobster segar ditambah dengan bawang putih, kemiri, cabai, dan tomat diolah jadi makanan yang lezat. Dikenal dengan sunset dinner, banyak pengunjung yang sengaja datang untuk makan sambil menikmati momen mentari menghilang di ufuk barat. Dibanderol dengan harga Rp70.000 per porsi, kalian bisa dapatkan 5 hingga 6 lobster. Sajian ini jadi sajian paling diburu para pengunjung. Kalau sensasi rasanya itu sangat nikmat, sangat apa, kalau untuk masyarakat kita pasti akan sangat senang. Karena dari rasa asamnya terasa, dari pedasnya mantap. Sangat mantap ini untuk rasa, kita sangat menyukai. Suasana Masya Allah ini sangat indah, sangat apa, Indonesia banget. Selain lobster, kedai ini juga menyajikan sate gurita yang nikmat. So, jangan sampai kehabisan ya. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.